Wahana yang satu ini nggak kalah ekstrim, fams. Namanya Catapult. Kalian bisa loh menikmatinya di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Aslinya, catapult adalah alat pelontar seperti ketapel, fams. Tapi catapult yang ini fungsinya bukan untuk melontarkan batu ya, tapi melontarkan manusia. Gimana? Berani coba nggak? Konsep kerjanya masih sama, fams. Agar terpental, seseorang yang ada di bagian ujung floating water bed akan diberi berat pada ujung satunya. Wah, seru banget ya. Fams, floating water bed ini sebenarnya biasa dipakai untuk foto-foto dan santai di atas air. Oh iya, catapult ini termasuk dalam water sport karena kalian harus melompat dan berenang saat bermain. Wahana ini baik untuk kesehatan loh, karena bisa membakar kalori dan melatih kelenturan tubuh. Kalian yang punya masalah tulang punggung, kegiatan ini sangat nggak dianjurkan karena punggung bisa berhubungan langsung dengan permukaan air. Kalau mau coba, kalian bisa datang ke salah satu resort di daerah Batu Karas ini. Sebaiknya datang ramai-ramai ya, karena wahana ini nggak bisa main sendirian. Wahana ini, fam, sangat nguras energi loh, jadi bikin cepat lapar deh. Tapi sehabis makan, jeda sekitar 30 menit biar perut nggak kaget.